monster kalajengking. Dia memegang kepalanya. Pegang gigi monster itu dan mulailah meremas racunnya. Ketika telah mengambil cukup racun, Riddick mencabut gigi beracunnya keluar. Buat Spuit sendiri. Lalu, vaksinasi sederhana telah jadi. Pertama, Riddick menyuntikkan dalmatiannya, hewan peliharaannya, vaksin dalam jumlah tertentu. Segera, anjing itu langsung pingsan. Tapi bau makanan membangunkan anjing itu. Vaksin ini sepertinya aman, Riddick bisa mencoba menyuntikkannya ke tubuhnya. Segera, Riddick memiliki efek samping setelah injeksi, langsung muntah. Ini karena sistem kekebalan tubuh bereaksi terhadap racun. Riddick terus menyuntikkan dan kemudian pingsan, prosesnya berulang-ulang. Setelah berkali-kali pingsan, Riddick menemukan bahwa dia memiliki antibodi di tubuhnya. Dia pergi ke genangan air, tempat monster kalajengking besar itu tinggal. Riddick melompat ke lumpur tanpa ragu. Baru saja melompat, dia melihat ekor kalajengking seperti ular besar. Riddick menghunus pedangnya dan menebas beberapa kali, membuat monster menjadi gila. Tujuan dia melakukan ini adalah membiarkan monster itu keluar dan menggigitnya. Akhirnya, monster itu menyerbu dan mengambil satu tembakan ke kaki Riddick. Lalu, Riddick mengangkat pedangnya. Potong kepala monster kalajengking. Selanjutnya, Riddick memisahkan gigi monster itu dari kakinya. Kaki dia memiliki bekas gigi. Riddick menoleh untuk melihat anjingnya. Menggonggong dengan keras ke arah lumpur. Riddick tidak tahu itu. Ada monster kalajengking raksasa di belakangnya. Udah muncul. Riddick dengan cepat menghindari serangan monster itu. Monster kalajengking raksasa meraung marah. Lalu menjatuhkan Riddick kejauhan. Riddick bertekad untuk mengalahkan monster itu. Satu tangan dia memegang anjing peliharaannya. Tangan yang lain memegang pedang. Berlutut dan meluncur di bawah tubuh monster itu. Memotong satu garis ke dalam perut monster itu. Setelah berjuang, monster itu benar-benar dimusnahkan. Riddick secara bertahap menyesuaikan diri dengan kehidupan di gurun. Anjing sekarang menjadi anjing pemburu besar. Suatu hari, Riddick menemukan stasiun tentara bayaran yang ditinggalkan di padang pasir. Jadi, Riddick masuk ke dalam untuk melihat apakah ada barang berharga. Sayangnya, saya tidak dapat menemukan barang berharga. Tapi hanya menemukan satu paket makanan kadaluarsa. Bahkan anjing saya tidak nafsu makan. Tiba-tiba, Riddick melihat awan gelap datang dengan cara ini dari jauh. Riddick melihat melalui kacamatanya. Melihat tanah basah kuyup oleh air hujan. Ko Hang Loat Kuai Fat Bokep Dang Enep. Riddick mengerti. Tempat ini tidak aman, tidak bisa terus tinggal di sini. Jadi, Riddick buru-buru menekan tombol kontak darurat. Mengirimkan informasi ke seluruh alam semesta. Riddick saya penjahat buronan paling terkenal di dunia. Siapapun yang menangkapnya akan dihargai dengan mahal. Jika Anda ingin menghasilkan uang, datang dan tangkap saya dengan cepat. Tepat setelah itu, pasukan tentara bayaran muncul. Mereka semua menutupi wajah mereka. Ini adalah tentara bayaran yang dipimpin oleh Santana. Kekuatan yang mengikuti kelompok tentara bayaran adalah tentara reguler yang dipimpin oleh Jones. Santana buru-buru memberi peringatan dulu. Kami datang lebih dulu. Jangan berkelahi dengan kami. 4 titik tumpu. Monitor bulat besar. Dan banyak mesin penerima terkubur di sekitarnya. Ini sepertinya sebuah perangkat pemantauan Cyclops yang sangat canggih. Tapi itu baru dipasang belum lama ini. Udah dihancurkan oleh Riddick. Pertama, Riddick mengirim anjingnya. Cadangkan mesin penerima yang terkubur di dalam tanah. Lalu, Riddick berulang kali meninju mesin untuk memberi sinyal. Cyclops di stasiun pelacakan terus menerima sinyal. Santana merasa terganggu. Jadi segera mematikan listrik. Santana pergi untuk mengganti receiver lain. Dia membawa perangkat cadangan dan membawa satu anak buah. Mereka berdua hanya mengambil beberapa langkah. Junior yang malang menginjak perangkap binatang. Kakinya putus. Sementara dia berteriak kesakitan, berjuang untuk keluar, tidak sengaja mengenai jebakan berikutnya. Anak buah udah meninggal. Santana buru-buru mengirim anak buah lain pergi periksa area masalah. Tapi dia tidak membalas. Sampai dua yang lainnya berlari ke situ. Hanya melihat genangan darah yang tersisa. Keduanya berdebat dengan sengit. Satu orang berkata, "Udah saya kasih tahu bahwa Riddick tidak mudah untuk dihadapi." Setelah dia selesai berbicara, dia tidak melihat suara lain berbicara. Jadi,
Yang lain sudah lama diseret oleh Riddick ke hari berikutnya. Bahkan bayangan Riddick yang tentara bayaran tidak bisa lihat. Sementara itu, tiga tentara dibunuh oleh Riddick. Tanpa pilihan lain, Santana terpaksa menawarkan untuk bekerja sama dengan Jones. Jones bilang, "Kami mencarinya karena dendam pribadi. Kau dan saya bekerja sama untuk menangkapnya dengan kondisi masih hidup. Hadiah untuk kalian semua." Dalam kasus Riddick mencuri pesawat ruang angkasa, kedua belah pihak setuju. Lepaskan satu baterai di setiap sisi. Simpan di lemari. Kemudian Jones menyampaikan perintah. Riddick terbiasa bergerak di malam hari. Maka kita akan bertindak siang hari. Tidak lama kemudian, kelompok itu menemukan anjing Riddick. Amunisi pelacak yang dimuat dahal, teropong terpasang. Pukul anjing Riddick dengan satu tembakan. Berdasarkan peluru pelacak yang baru saja ditembakkan ke anjing itu. Sekelompok orang mengendarai sepeda motor terbang. Pergi ke gua. Tempat ini pasti tempat persembunyian Riddick. Tiba-tiba, bayangan muncul. Para prajurit menembakkan peluru ke bayangan secara berurutan. Siapa tahu ini mayat tentara bayaran yang diseret Riddick tadi malam. Jones mengerti. Kami telah ditipu. Semua udah kena tipu. Sampai Jones kembali ke wilayahnya. Menemukan lemari berisi dua baterai dengan kata-kata. Barang tukar untuk barang. Untung baterai di lemari masih ada. Tapi Riddick mengambil bahan bakar mereka. Jika mereka tidak berbicara dengan Riddick, khawatir mereka tidak akan bisa pergi. Ketika grup sedang mendiskusikan bagaimana menemukan Riddick, lalu suara Riddick tiba-tiba terdengar di intercom. Ternyata, sistem komunikasi mereka sudah lama disusupi oleh Riddick. Yang lebih ajaib adalah, kata Riddick, lihat selatan. Kemudian, Riddick perlahan berjalan di depan orang banyak. Dia benar-benar gila. Kedua belah pihak secara bersamaan meletakkan senjata mereka, berbicara satu sama lain seperti tuan-tuan. Dahl bersembunyi di kejauhan, menembak Riddick. Riddick ditembak dengan anestesi. Santana segera mengeluarkan pistol untuk menghadapi Riddick. Kemudian anjing Riddick tiba-tiba bergegas keluar. Menggigit Santana dan tidak melepaskannya. Selanjutnya, Riddick terkena peluru kedua. Ketiga. Riddick tidak tahan lagi dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, Santana meraih pistolnya di tanah. Lalu dengan panik menarik pelatuknya. Tembak anjing Riddick. Menyaksikan adegan itu, Riddick memelototi Santana dengan marah. Santana bertekad untuk membunuh Riddick. Tapi Jones tiba-tiba bergegas keluar untuk berhenti. Orang-orang yang mengikat Riddick dan menanyainya. Jones ingin tahu apakah Riddick membunuh putranya. Riddick tidak menjawab secara langsung tetapi terus berbicara. Sampai hujan deras. Di luar, monster perlahan bangkit. Monitor Cyclops mendeteksi anomali. Monster kalajengking yang tak terhitung jumlahnya meningkat. Seorang prajurit pemarah menembakkan peluru terus-menerus di luar. Berpikir bahwa dia telah mengalahkan monster, dia sombong. Tanpa diduga, tepat setelah itu, dia ditusuk oleh taring dari balik dinding. Kematian yang sangat tragis. Kemudian, seorang tentara menemukan jendela atap terbuka. Segera setelah ditikam sampai mati oleh monster. Orang-orang di dalam panik. Riddick angkat bicara. Jika kalian lepaskan saya sekarang, aku akan mengirimmu pergi, mungkin ada harapan untuk bertahan hidup. Kalau tidak, kalian semua akan binasa di sini. John setuju. Mencoba melepaskan Riddick. Lalu Santana menjadi gila. Jones harus berkompromi. Tanpa diduga, Riddick tiba-tiba menendang pisau di tangan Santana. Lalu menendangnya tepat di wajahnya. Bagus, pisaunya jatuh. Akhirnya, selesaikan Santana dengan satu pukulan. Menyaksikan adegan ini, Diaz berbisik. Atau lepaskan saja dia. Orang-orang menggedor pintu besar. Dengan panik membersihkan monster di depan pintu. Namun, seorang prajurit digigit monster. Racun monster itu masuk ke dalam tubuh dan mati di tempat. Riddick memberitahu semua orang, jangan tunda lagi. Pengendara sepeda motor bergegas ke hujan untuk mendapatkan bahan bakar. Pergi ke penyimpanan bahan bakar. Riddick menggali lubang sedalam tiga kaki, akhirnya mendapatkan bahan bakarnya. Tanpa diduga, dia tiba-tiba berbalik dan mengetuk Jones. Dia juga berniat membunuh Riddick, memonopoli bahan bakar saja. Tapi Diaz bukan tandingan Riddick. Riddick menggunakan kapak dan menebas Diaz. Sebelum meninggal, Diaz tidak lupa memegang pistol dan menembak dengan liar. Merusak sepeda motor. Yang lainnya juga dihancurkan oleh Diaz sebelumnya. Saat ini, keduanya hanya bisa berlari kembali ke daerah itu.
Dalam perjalanan kembali, dua orang memegang kapak. Tembak dengan pistol. Membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Jones baru saja membunuh yang lain. Berbalik untuk melihat Riddick dirasuki monster. Menembus dada. Jatuh ke tanah. Tampaknya mustahil untuk menyelamatkan Riddick. Jones kembali ke situs sendirian. Berikan tabung bahan bakar ke Dahal. Perintahkan seluruh tim untuk menyelamatkan Riddick. Sisi ini, Riddick sedang terpojok oleh monster ke tempat yang tinggi. Di bawah ini adalah mata cerah dari monster yang tak terhitung jumlahnya. Riddick berjuang untuk membunuh gerombolan monster yang merangkak naik. Dia tidak akan bisa menahannya lagi. Riddick harus memanjat. Akhirnya, Jones muncul. Bom dan peluru menghancurkan semua monster. Dahl dengan berani gantung diri untuk menyelamatkan Riddick, keduanya saling berpelukan dengan penuh kasih. Riddick bilang ke Jones. Putramu meninggal karena meminum racun bunuh diri. Dua orang tersenyum, melarutkan permusuhan. Lalu ucapkan selamat tinggal. Filmnya berakhir. Video hari ini berakhir. Jangan lupa like videonya dan ikuti halamannya.